di topping. Itu nyambung nggak ininya apanya ke gray nyambung warna dasarnya nyambung Jin punya harus cantik guys. Halo guys, kita bertemu lagi dengan Harry Salon. Aku sekarang mempromosikan ya, nanti kita lihat hasil. Isko langsung naik penontonku, aku diapain ini kak? Halo guys, bertemu lagi dengan siapa Beb? Harry Salon. Aduh, udah nyangkel. Oke kak, oke guys. Bikin dulu lagu dangdut kita itu. Kita ganti warna rambut dulu ya Beb. Apa kak? Jualannya apa kan? Eda gitulah. Enggak itu. Kok lama? Apa ya? Kan dimasak dulu dah. Oh, gitu. Kan bukan siap saji. Ya digoreng dulu ayamnya. Baru dipasang botol. Ini ya Ika. Pokoknya ini salam mantap ya Beb. Mantap ini guys. Kak Mia iso mau kak di sini kok kak, kalau chat potong semua bisa di sini. Di mana lo aku bilangin? Di mana nih lapaknya ini? Jengki, jengki. Dia agak-agak masuk dalam dikit. Kita ganti warna rambut dulu, Bang. Ini kan harus banyak, jadi kelihatan grey-nya. Iya. Oh, kalau grey harus banyak. Guys, aku ganti warna rambut warna grey guys. Katanya cantik guys, aku coba guys. Guys. Oh, dokter Vera gitu. Tapi setengah. Dia bawahnya doang, kayak di ombre gitu. Keren gak? Bagus. Dia rambutnya panjang gak sih? Panjang. Oh, rambutnya panjang. Panjaitan. Panjaitan, tuh suaminya panjaitan. Panjaitan nonton gak sih? Is banyak kali penontonku guys. Kita ganti, nanti kita lihat hasilnya ya Beb. Nanti kita lihat hasilnya. Kita tadi sudah di apa? Di apa itu yang chat pertama itu? Warna dasar. Warna dasar dulu. Mau di highlight ya kak? Aku maulah, iya sayang. Aku di highlight. Salon favoritku ini ya Beb. Ya, Beb. Ini salon favoritku ini. Pokoknya kalau keluar dari sini aku nggak pernah aku menangis. Selalu aku merasa, aduh. Aku lebay banget ya. Oke Beb. Besok kita bongkar balik kak. Sekarang kita agak-agak apa dulu. Nanti lihat hasil, kita lihat hasilnya guys. Penasaran pengen lihat hasilnya iya kak. Nanti kita lihat hasilnya ya Beb. Ini warna grey Beb. Biasa aku kan warnanya warna kuning terang. Ini aku pengen warna grey dulu. Katanya, kata si tukang salon katanya cantik warna grey aja. Oke. Aku mah turut kepada atasan. Kok suamiku gak nonton ya? Dia bosan deh muka aku. Kok bosan sih? Masa iya suaminya bosan deh istrinya? Di rumah dia lihat, suruhlah dia jalan-jalan ke Medan Kak Amang. Oh kalau ini mah tukang terbang ini juga baru pulang, aku nungguin udah seminggu. Dia udah go internasional ini Beb.
Di sini beb murah tapi hasilnya mantap ya beb. Pokoknya kalau highlight itu nggak sampai jual tanah lah. Pokoknya di sini puas ya beb ya. Pelayanannya itu bagus banget. Bentar lagi kita udah dipesanin apa? Barbecue, barbecue. Oke guys, di sini minumnya nggak minum apa guys, di sini dikasih minum tuak. Oke guys, yang sejabodetabek bisa kesini ya kak. Len Majo Tuau nomor nada kak asatu si au minggu. Boleh, boleh. Dia minta nomor, dia mau kesini katanya. Ini banyak ini pelanggan-pelangganku ini. Lama ruah, dek. Pokoknya ison, dibetohi salonon, mantap, mak. Auto sodo terus, potong, ah, segala macam. Ada ini temanku. Ini juga temanku ini. Dia sekali-kali di sini, dia di Bali. Nah, aku lihat dah. Anggoram jual tuja buku mahawa sopa taruh tuh son. Di sini mantap sini Kak Mia. Aku sekarang promosi ya guys. Mau rias pengantin, mau dekor, mau apa segala macam ya guys. Yang ada mau pengantin baru bisa dekornya dari sini, pengantinnya semua lengkap. Nah, sini. Lengkap di sini ya guys. Di sini lengkap. Ini salon besar. Nih semua lengkap ya beb. Itu belum kesorot kesana beb. Semua lengkap. Nih, semua sini lengkap ya, Beb. Mau sini, sayang. Sini asian, sini. Yuliana butar-butar, sini. Oke. Okay. Katanya ganti dulu cat rambutmu. Jangan ditutup terus. Katanya mau dibuat yang warna grey. Oke, okay, guys. Ini dia udah selesai dipakai pon. Si Eda. Maho. Nanti ya kak hasilnya kelihatan berapa jam ini guys? Satu jam ya. Tengoklah, teh kucing kita tengok. Ini tukang salonnya gaul guys, jadi kita nggak perlu tegang-tegang. Nih, yang mau sejabodetabek langsung cus ke sini, yang di Bekasi, yang di Tangerang, datang aja, yang penting puas ya, Beb. Yang penting puas, naik busway udah bisa. Oke, guys, yang penting udah vaksin ya, Beb. Kalau mau ke sini harus tunjukin surat vaksin. Pokoknya ini, guys, salon favoritku nih, guys. Ini salon favoritku, pokoknya potong rambut, semua bisa di sini ya kak. Yang mau, ada juga yang mau ini apa, yang mau nikahan, yang mau pokoknya yang mau syukur-syukuran, apa juga boleh ya kak. Is naik kali penontonku guys, banyak penontonku guys. Itu ngaitinnya pakai kait benang kali ya, enggak lah sayang, tunjukkan dulu guys. No. Kapan aku dibawa? Kapan kau mau ku bawa? Sekarang pun ku bawa. Ayo sayang, ayo, ayo. Biar cantik kita, ayo, ayo. Sini, sini aja, sini, sini. Sini, beb. Taunya enggak mau kau datang ke sini. Iya tuh pakai kait. Iya, pakai kait lah, Kak Purba. Aduh. Kak Mia nanti kau tunggu dari rumahku aja atau enggak nanti nomornya ku kasih. Ini deket di depan Indomaret ada tulisannya di situ gede Heri Salon. Udah terkenal kok ini kemana-mana. Naik jengkini aja nanti udah tanya aja Heri Salon mana. Pasti diunjukin. Mau dekor-dekor juga bisa ya guys. Yang mau ada pesta sunatan apa segala macem. Udah dibuat tadi dasarnya, tapi aku nggak live loh. Dasarnya ini warna brown ya? Ya, dasarnya tadi di warna brown. Sudah diwarnai nih Kak Mia, tengok lah nggak terangkai lagi ya. Sudah warna brown ini dasarnya. Selolah guys, ini tukang salon unggul ini.
Gak usah kita cari ayam bertelur. Didasari tadi nih kak, cuman aku baru live. Okay. Kalau live di rumah kayak gitu. Iya dong. Jadi gini laku, ini ya kak, LD-nya sekian-kian. Kalau Iya. mau ini, fix ini, gitu. Alamatnya. Alamatnya ntar, Dekat tunggu lagi rekapan. sutonya. Iya. Tadi aku mau smoothing guys, tapi dimarahin. Inilah tukang salon yang baik guys, nggak gila duit. Kalau tukang salon lain kan dimamoin aja. Kalau dia mah enggak, selalu ngasih saran yang bagus. Janganlah. Rambutnya sayang, hancur entar gini begini. Mana ada tukang salon kayak gitu, cuman di sini. Enggak. Orang ya, ya penting hepeng ya kan guys. Kalau dia enggak mau, kalau menurut dia itu enggak bagus, dia enggak ini, enggak ngasih. Aku aja tadi bilang smoothing dong, aku bilang enggak usah. Chat dong, enggak usah, katanya juga masih ada. Aku aja ngotak. Biar hari Sabtu kita manggang-manggang, hari Minggu kita jalan-jalan. Hari Minggu kita jalan-jalan, beb, kapan? Kemana kita dah? Enggak lah. Mana? Kami PGC. PGC. Lagi. Kami tuh ada tempat ini kami is enak banget tahu, ntar gue tunjukin. Di ini di Cibubur. Apa? Apa namanya? Iya, tempat itu, ya tempat maksudnya tempat wisata, enggak tempat iya tempat wisata juga sih. Ada pemancingannya, ada buat mandi kayak di kampung, ada bebek-bebeknya. Gitu, buat manggang di situ bawa mentah dari rumah ya kan. Bawa manggang, bawa karaoke. Wih, gile, anjay. Ikutin terus aku ya, guys. Biar kalian tahu nanti hasilnya seperti apa. Atau nanti next kutunjukin hasilnya. Mengapa engkau datang? Gitunya. Bila untuk pergi. Esek. Terus? Kau buat aku tenang. Lalu kau sakiti. Esek. Apa Rita? Nggak usah kalian lihat aku Rita. Mana si Keke? Suruh dia kesini. Cari nama si Heri. Dia mau pulang kampung loh. Makanya dipercepat, dipercek, dipercek. Aku aja udah gak sabar lihat hasilnya yang warna grey ini. Dak, bagi rokokku, dak. Lama juga masaknya ya? Apa dia lagi rame ya? Tonton aku terus kak, gatal juga kak Acil ini. Ini enaknya. Kau buat aku tenang, lalu kau sakiti. Terus. Oke ya kak, yang dekat-dekat, yang di Bekasi, yang di Cikarang, yang di Bogor, yang di mana aja, sejabodetabek, datang ke sini. Kalau mau mempercantik diri, datang ke sini ya beb. Dijamin gak menyesal. Yang mau ada ini kak, siapa tahu perlu-perlu dekor ya kan guys. Biduannya ada lu. Aku nggak bisa, suaranya cukup-cukup di kamar mandi. Itu kak Mia itu tukang apa itu, tukang salon itu, tukang nyalon-nyalon. Rambutnya dikotak-katik tapi rambutnya bagus tau. Rambutnya yang mana? Ada itu yang nanya tadi, kak minta dong nomornya gitu. Yang itu. Enggak, ini enggak ada, dia di Bali. Oh.
cuma keke. Satu lagi kan ada. Oh, itu yang jualan brownies. Brownies iya. Siapa dah? Siapa dah? Apa? Yang jual brownies temannya dah itu? Silam. Iya, Silam. Tadinya dia kan tinggal di sini. Di belakang ini. Iya. Enggak dipikir ini yang apa apa dari Kalimantan ya Lagi di Kalimantan dari baru balik dari Kalimantan baru balik Nanti ya kak, kita lihat hasilnya ya Beb. Pokoknya hasilnya Beb, top markotop, melotok, merdorok. Aku aja satu kan? Iya, udah gak apa-apa. Tadi lupa bilangnya dua. Kalau nggak ada itu juga ada. Nggak minta tas sudah. Perutku sudah. Is, tuh kan nggak mesen juga dibawain kan. Berapa say? 24. Ayo kasih 30 sama ongkosnya. Oke, okay, terima kasih. Kasih ya. Naik motor. Oh, dia yang dulu tadi paket gitu. Nanti sampai jam berapa? Malam. Itu mah sampai malam ya, jam 10 ya? Ya, kelar-kelar sampai jam 12. Mau gila. Jam 12 saya berobat, cuci-cuci barang. Kan kamar mandi cuma satu, jadi orang tuh mencuci ganti-ganti ya. Kok gak dibawa ke rumah aja? Repot, bisa bawa lagi, bisa bawa iya, lagi ya. Oh, terus dititipin? Iya, berobat sih itu langsung 600 ribu sih, udah guys. Aduh, pas ditusuk, pas yang gatal. Enak banget, aduh. Besok kita menghutur ya guys. Sekarang menghabiskan dulu, besok mencari. Oke, barulah dibuatlah highlightnya. Nggak dilihat lah dah. Ini loh pesanan kita. Aku pesan semua ini apa ini? Ini ayam ayam gunting yang mana ini? Bas, yang kering lah. Gunting. Ayo. Enak. Ini apa ini? Oh, ini seafood. Ada tahu mau takin. Guys. Ini mah favoritku nih guys. Enak ini. Enggak, kita ada enggak ada kuah apa kek? Ada.
Ini enak ini nih. Ada bentuk love guys. Ini siput-siput guys, no. Enggak tuh. Ayam gunting. Itu yang buatnya apa itu? Siput. Oh, ini apa itu? Batagor. Dia jualannya di mana sih? Ya di situ dari tadi itu mau pulang kelihatan situ yang tempat sebelah kiri rame-rame orang dagang tuh, ada bakso bakar. Enggak pernah ngeliat. Ini enak kan? Enak banget. Guys, ini luar biasanya di sini guys. Aduh ya ampun. Kok Ayu tahu jual dagang kayak gini? Kok tahu begini buat begini dong? Ayu kok pintar? Pernah kerja di itu? Hotel apa di mana? Di restoran? Enggak. Guys? Sekali ya. Ini bala rumah gila. Siput kan itu dah. Makan dah. Kok ada malu-malu? Udah jangan malu-malu dah. Iya. Benar ini. Mama Luki yang malu-malu. Luki yang malu-malu mah. Kayak putih kah? Hah? Pedes cuy. Banget. Kayak kayak gini jadi membuat kita menyala nyala. Ayo dagangnya sendirian. Ini makanannya gue banget ini. Gue gak tau kalau gue tau Ayu di situ. Gue gak tau tempatnya. Elah, pulang turun ke bawah sebelah kiri ada dia situ. Orang-orang banyak jalan ke dagang. Depan JNE. Bukan sebelum JNE, kalau ini sebelum sesudah JNE. Oh, yang naik-naikan. Naikkan turun itu. Yang rame-rame. Iya. Gua pernah lihat Ayu di situ. Ada di situ di luar dia. Yang pas mau tekongan ke sini kan ada jual apa? Iya, pokoknya di reretan cappuccino. Oh. Jual cappuccino. Nanti malam gua ke situ lagi. Siput ya guys, siput. Kok ini wangi ya? Tadi yang pertama itu bau pesing ya? Ini wangi banget ini apanya? Bleachingnya. Wangi banget, mau gue jilat. Guys, tunggu aku ya, Sian. Kita lihat hasilnya, Beb.
Enggak bisa dah. Gitu aja deh, ayo pulang. Ayo. Tapi kalau yang Balado mau keselak tau. Kak, biarlah kalian bilang aku congok ya kak, congok, rakus, bodo amat. Karena aku memang sudah lapar. Ini dia ada handphone-nya. Enggak. Penyala-penyalanya itu kayak burung ya. Kok suamiku gak nonton ya, lagi repot kali dia mandiin anak-anak. Baru aku bilang halo Asian. Mami bentar lagi ya Beb. Ini terakhir. Apa terakhir? Belum grenya. Ini belum grenya. Ini kan baru bucin. Habis ini gre. Ya kan ini kalau lu kan harus dua kali ininya nih bleachingnya. Ya ampun sayang, berarti mama pulang jam 12. Aku kok suami kita menonton semangat kali jiwaku. Komen dong mami sayang, masa gak komen? Aduh, gak mau dia berkomen sama aku. Bisi mahoin nak. Bye jo komentarmu sih. Yang cantik ya Mi, biar nanti papi enak membelai rambutmu. Itulah Sian. Mana adminnya? Mantap Eda, Heri Awak juga mau dipermak dong. Iya sini dak. Sini dak, kan dekat rumah kita ini dak. Si Heri mah is the best ya kan dak, itu ada De Boris tuh. Si Heri mah is the best, ini salon terkenal ini. Ada De Boris katanya juga mau dipermak. Gak tau kak, katanya ganti warna grey dulu. Ini bisa gak agak-agak di ini, biar aku bisa ngeliat ya, komentar. Dulu kok iya. Kakak ini cantik sekali auranya, keluar suka iska revenge terus kayak gitulah. Janganlah terus puji kali aku kak Hadir Hamuna, mana adminnya? Ini adminnya. Si papi nanya mana adminnya katanya. Adminnya udah selesai tadi. Udah selesai tadi ya Beb. Mana jalur tebui katanya is. Aku lapar loh Sian, jadi ku pesanlah tadi Gojek. Iska Ripe ini kayak gitu kali loh sama aku kak. Memang aku kakak ini cantik kali, keluar auranya katanya. Aura apa kak? Aura kasih. Oke Beb. Ganti warna apa kak Cid? Katanya warna grey dulu kak karena warna kuning udah bosan. Kau ganti warna grey aja. Katanya aku putih kak. Kalau orang putih cocok pakai grey. Kayaknya enggak deh ya kan kak. Enggak putih. Pi, mami pulang agak malam ya, Pi. Ya, Sian. Ini adminnya sudah ngantuk, guys. Dia sudah duluan tadi dia permak, guys. No. Alhamdulillah. Ini masih yang kedua. Katanya sampai 3 kali. Masya ampun, guys. Hatinya baik, jadi keluarlah itu cantiknya. Sudah cantik, tambah cantik lagi.
Makasih ya Kak Ripa. Tercinta kali aku lihat kau bilang aku kayak gitu loh Kak Ripa. Jangan angkat aku tinggi kali Kak Ripa, nanti jatuh sakit kali loh. Tapi janganlah jatuh ya Kak. Cuman mok-mok ini nama nggak bisa dikurangi guys. Kayak mana mau kurang mok-mok, makku sapi terus. Aku kayak gitu Kak, suara kau yang kencang ya Kak. Orang Batak kayak gitu Kak, hatinya aja yang besar, suaranya aja yang besar, hatinya kecil. Cuman buat satu orang. Es. Tengoklah Kak admin ku cantik kali dia lah di foto lo. Hujan. Lihatlah guys. Adminku guys baru putih lah guys. Sap. Dah agak dinaikin itu dah. Aduh aduh. Aduh itu. Itu dinaikin dah ininya ininya. Oh iya. Is papiku nggak komen lagi. Kamu marah ya pi sama aku. Kan mami mempercantik diri. Tadi dia bilang ada nggak facial di situ. Aku mau dong, nggak bisa kan? Nggak ada. Naik dia ke atas. Tuh kan jahat banget kan? Naik udah naik. Is memang benar. Papiku berkomentar hatiku lembut. Oh my god. Hamuna, aku mau terbang-terbang loh Hamuna. Is janganlah pi, kamu janganlah memuji aku kali pi. Maksudmu kau puji-puji lah aku biar beb komenku beb. Di bawah aku kan numpang WiFi tukang salon nih, handphonenya dibawa ke atas. Jadi metong. Is suamiku yang setia menonton. Mokol iya. Beb itu pakai senang kali kayak gitu kan Kak, suami mendukung istri mau cantik. Ada mau pipis, mau kusorot. Mokel guys, guys mokel guys. Istri udah banyak kali penonton kulopi tapi sekarang udah turun. Ayo beb, bantu share-share ya beb, bantu share-share-share-share. Ini katanya masih kedua. Udah mandi anak-anak kita beb. Don share ya Hasian, mau kemana kok share? Mau ngapain kita? Kita mau bukan jualan loh, nggak usah lah share-share. Ih, sudah nggak sabar aku belum lihat hasilnya ini seperti apa, udah. No. Bisa aja dong, nggak usah ngegas. Ini yang kunci dulu. Mau kemana? Ada aja. Kunciku? Bisa make itu? Kayak mana, nggak bisa? Enggak, sama sih, cuman itu gasnya nggak tinggi. Iya. Tengok udah ditinggalkan tukang salon ini ya kan, dia mau jalan-jalan katanya. Kayak mana lah kayak gitu guys. Cobalah guys. Bosan aku lihat wajah-wajah kalian katanya, pergi dulu aku sebentar cari suasana baru. Tengok lah guys, ditinggalkan kami guys. Biar situ, biar kami angkut nanti barangnya ini semua. Pergi dia guys, ditinggalkan kami guys. Is, dikirim suamiku aku gambar bunga mawar. Selelah kak, aku kasih nanti malam. Tengok lo guys, tinggalkan kami. Pergi dia, beneran pergi. Nah, udah kabur dia. Udah kabur tukang salon guys. Ditinggalkan. Hai bilang dah. Enggak usah. Hai, beda. Lagi sekali lagi. Udah. Sekali lagi. Hai. Pasti Pak Luki udah senyum-senyum.
kata si Eda udah pulang belum suaminya Sepanja? Dia takut katanya Pi belum nyolokin nasi. Karena kopinya meja kopi nggak nyolokin. Baru ingat nasinya belum dimasak. Dek cantik kan rambut gitu loh, Dek. Oh, udah biasa. Enggak, itu biasa, Dek. Ini kayaknya udah luar biasa. Udahlah, Pi. Janganlah lihat-lihat aku terus, Pi. Ya ampun. Ih, udah panas sekali lu. Gerah karena ini, gerah. Jangan kencangin, Dek. Asap, Dek. Bukalah dikit. Cantik kan, Pi, rambutnya admin kita kan, Pi? Ayo, Dek. Enggak lah, itu foto-foto orang, foto-foto wedding orang, jadi ditempeli dia biar jadi contoh gitu. Kadang kan ada yang mau, aku mau kayak gini dong, kayak gini gitu. Besok kita mengutur ya, Beb. Besok kita mencari cuan. Kasihku. Betah kali suamiku ini lihat aku lu. Nantilah aku lihat, Pi, udahlah itu. Udah pulang lah penjahitan nunga di bawah beli di naeng mangalici itu Elis. Janganlah kau bilang kayak gitu, Pi, nanti dia pulang jalan kaki lu. Jalan kaki nanti dia pulang. Nasi kami nanti ambil dah. Elas kali-kali makan nasi putih gak apa-apa lah, jangan nasi merah terus. Ditinggalkan tukang salon kami guys, kayak gini aku pulang guys. Kak tonton aku terus ya kak, biar kita lihat hasilnya ya kak. Kak Mia pun tadi katanya mau kesini. Dilihat aku highlight daripada dia jauh-jauh. Oke guys, bentar ya guys.